Discoteca. Orang tua sampai hati membunuh anaknya, 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 anaknya. Seorang anak yang malang disiksa orang tuanya. Tersiksa-siksa disiksa ia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Selamat malam kami ucapkan buat Bapak petugas keamanan yang dari Kapolsek Jatitunjung, yang punya wilayah Bapak Jurang, Mama Kumu, Mama Lura beserta anggotanya, Bapak Kadus, Bapak RT, keluarga besar Besan yang dari Majalengka, dari Raja Galo, yang dari Jatisura, kalau mungkin masih ada, kami persilakan. Buat yang punya wilayah, yo kita bergeboy bersama Afrika. Sungguh kasihan anak yang malang, tiada pernah dapat kasih sayang selama hidupnya sampai mati, hanya siksa yang didapat. Bagi ayah ibu berdosa, kisah seorang anak yang malang disiksa orang tuanya. Siksa-siksa disiksa ia sampai menemui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa,
mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada beri kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri. Hey. Oke, selamat malam kami ucapkan buat seluruh lapisan masyarakat Babat Jurang. Mamaku, Bapak Kadus, Mama Lurah, Bapak RT juga. Keluarga besar yang dari Raja Galuh, keluarga besar Besan, pengantin Neng Tita Farida bersama Aandi Sofiana. Selamat buat Anda. Juga buat Bapak mantan hajat, Bapak Iwan, Ibu Tuti, mantan hajat Afrika. Kasihan anak yang malang, tiada pernah dapat kasih sayang. Selama hidupnya sampai mati hanya siksa yang didapati. Tuhan, adakah maaf bagi ayah ibu berdosa? Kisah seorang anak yang malang disiksa orang tuanya. Tersiksa-siksa disiksa ia sampai temui ajalnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa. Mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada beri kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena ibu tiri.